Baru-baru ini, rekaman video yang memperlihatkan mobil wisatawan dikepung oleh sejumlah pedagang saat berkunjung ke tempat wisata viral di media sosial. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @undercover.id, menginformasikan bahwa wisatawan yang terdiri dari beberapa perempuan ini diketahui baru sampai parkiran wisata. Wisatawan perempuan tersebut terdengar syok melihat sejumlah pedagang menyatroni mobilnya. Para pedagang tersebut menunggu mereka di luar mobil untuk menawarkan dagangannya. Berdasarkan informasi yang didapat, mobil wisatawan yang dikepung oleh pedagang tersebut terjadi di Borobudur, Jawa Tengah. Bukannya mendapatkan respon positif dari warganet, wisatawan tersebut justru dianggap berlebihan oleh warganet. Pasalnya kejadian tersebut merupakan suatu hal wajar ditemui dan kerap terjadi di tempat wisata. Anjir, kita baru datang loh, ini loh.